Kita tengok laporan banyak dah syarikat yang terpaksa gulung tikar, banyak industri yang terjejas teruk antaranya sektor pelancongan dan banyak juga kilang-kilang yang telah mula memhentikan kerja ataupun mengurangkan operasi untuk menjimatkan kos. Dan golongan yang paling terjejas adalah golongan yang dapat upah harian ataupun yang baru bekerja, kerja kontrak. Dan golongan yang paling bimbang sekarang ini dalam isu peluang pekerjaan ialah mahasiswa ataupun graduan yang bakal tamat belajar dan begitu juga ibu bapa mereka. Perkara ini memang satu yang hampir pastilah akan berlaku dan sangat membimbangkan. Dalam ekonomi ini ada tiga perkara utama yang diberikan perhatian oleh kerajaan. Yang pertama ialah kadar pertumbuhan, yang kedua ialah kadar inflasi, yang ketiga ialah pengangguran. Kadar pertumbuhan ini apabila berlaku slowdown, maka kerajaan perlu injek dan bank negara perlu melaksanakan pelbagai langkah untuk merancakkan ekonomi. Pertumbuhan ini boleh dirancakkan dalam tempoh yang sangat singkat, mungkin dalam tempoh 1 ke 3 bulan boleh dipacu kembali pertumbuhan ekonomi. Begitulah juga dengan kenaikan harga barang. Ada kenaikan harga barang ini ataupun inflasi ini bermusim, ada yang tidak bermusim. Jadi ada langkah-langkah yang boleh diambil untuk mengatasi masalah inflasi. Tapi masalah pengangguran ini satu yang sangat kompleks. Ia melibatkan aspek permintaan buruh itu sendiri dan juga penawaran. Dalam aspek permintaan tadi, sebagai contoh kilanglah. Kilang ataupun sektor pelancongan akan mengurangkan kos kerana permintaan agak terhad, maka akan berlakulah pemberhentian ataupun pembuangan kerja. Dan dalam masa yang sama, penawaran makin meningkat. Ada orang yang baru graduate, yang mahu bekerja dan sebagainya, maka akan berlakulah ketidakseimbangan ini, maka pengangguran akan meningkat. Jadi apakah sikap kita dan apakah peranan kita lah? Di pihak kerajaan, di pihak industri, di pihak universiti, masing-masing ada peranan untuk address isu pengangguran. Tapi sebagai individu, kita perlu mencari peluang, manfaatkan peluang yang ada, skill yang ada untuk memastikan kita survive dalam tempoh yang sangat kritikal ini. Kita tengok macam-macam lah sekarang ni, orang jadi YouTuber, orang buat bisnes online. Saya baca ada laporan yang selama ini niaga murtabak secara digerai, tapi dengan bisnes online hasilnya meningkat dan sebagainya lah. Jadi ini antara perkara yang nampak kecil, tapi inilah saja benda yang kita boleh grab dalam tempoh masa ini untuk kita survive dalam tempoh yang sangat kritikal. Jadi mendepani masalah ini, saya kira memang kita perlu berani mengambil risiko untuk menceburi bidang baru, manfaatkan peluang yang ada, manfaatkan kemahiran yang kita ada dan juga jaringan networking kita dalam media sosial untuk kita survive dan kita boleh keluar daripada masalah ini. Dan sama-sama kita boleh bantu kawan-kawan kita ataupun mungkin saudara mara kita yang berdepan dengan masalah pengangguran yang bakal tiba tidak lama lagi. Manalah tahu apabila bisnes kita ni dah rancak, dah survive, kita boleh bantu pula orang lain yang berdepan dengan masalah yang sama.